Upacara 17 Agustus peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia digelar di lapangan Sport Hall Tembagapura, Freeport Timika, Papua pada Kamis 17 Agustus 2023. Upacara detik-detik proklamasi itu dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Welas. Saat upacara berlangsung, suasana hujan gerimis sempat mengguyur lokasi upacara. Upacara tersebut dilaksanakan di ketinggian 2000 mdpl. Upacara tersebut sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peserta upacara terlihat menggunakan baju adat. Karena gerimis yang sempat mengguyur, peserta upacara yang hadir terlihat mengenakan jas hujan. Meski begitu, tak mengurangi kekhidmatan upacara. Seluruh rangkaian upacara berjalan lancar, termasuk tim pengibar bendera yang bisa membentangkan bendera sangsaka merah putih dari ketinggian 2000 mdpl. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!